Oke, pemirsa Banjarmasin Post Online, saat ini saya berada di Terminal Banjarbaru. Nah, di sini adalah tempat titik terakhir untuk yang di Banjarbaru ya, sementara ini dari rute bus rapid transit atau BRT yang diluncurkan oleh Dishub Kalsel, dan ini sudah baru-baru ini sudah dikoneksikan menjadi BTS ya, masih lah BTS tuh. Oh lain. Ini BRT ya? BRT. Oh ini yang BRT. Dan rencananya ini sudah ada ditempeli kode QRIS untuk pembayaran. Jadi untuk pembayaran itu sudah menggunakan pembayaran tidak tunai lagi. Ya, tidak tunai. Jadi tinggal scan ini jadi muncul. Nah, ini dengan Mas siapa? Pak Hairul. Pak Hairul dan Mas siapa, Pak? Pak Wahid. Pak Wahid. Nah, ini dari aturannya memang ini anu kah? Apa baru kah, Pak? Ini, Pak. Ini saya, Pak. Dari Dishub kah yang ya, mengantarkan ini? Ada ini. Ya. Semua ada berapa ini semua? Untuk yang Banjarbaru 10 ya. Home away gitu ya. Langsung ya satu rute. Nah, ini semua nanti hari Senin wajib menggunakan ini. Kalau masih ada kayak saya enggak masih belum tahu, tetap dilayani. Misalkan ada orang, nah nanti mau pakai tapi enggak pakai QRIS, tetap dilayani. Kalau sini Banjarmasin berapa anunya harganya? 6.000. Oh, 6.000. Kita lihat fasilitasnya di dalam seperti apa. Fasilitasnya di dalam seperti ini ya, guys. Ibu sering bu menggunakan tiap hari. Kerja. Kerjanya di mana? Di PLN OP3. Ini yang bagus. Oh, yang mulai hari Senin bu wajib. Iya, ini kah? Ini ada tuh. Oh ya, benar itu. Bayarnya pakai GoPay. Iya, gitu. Model kayak gitu. Setiap hari ke UI Kalimantan. Enggak, maksudnya dari rumahnya Banjarbaru. Oh, rumah Banjarbaru. Adanya kan terminalnya di sini. Nggih. Setiap hari ke sana ke Banjarmasin. 2 hari kerja, 2 hari off. Oh, gitu. Dari PLN sini ya. Adanya BRT ini membantu berarti bisa benar. Oh, seperti itu. Membantu banget. Apalagi hitungannya murah. Ya, terus kan kondisi cuaca kayak gini kan kalau naik motor lumayan lah kalau hujan. Tapi kalau naik BRT ini ke Banjarmasin cepat kan seperti itu? Atau nunggu-nunggu? Kalau taksi kan masih nunggu-nunggu penumpang. Ya, ini kan kalau ini alhamdulillah sih kayak gini cepat aja kan. Lebih cepat ya? Kan dia mampir terminal. Anu AC juga bu, ya. Itu bis yang ini berangkat, yang bis yang datang yang di sebelah sana dari Banjarbaru Banjarmasin. Untuk titik jemputnya di sini. Itu dia. Itu yang baru datang. Pakai naik anu Bu, BRT Bu tadi Bu. Iya. 6.000. Nggih. Oh. Nah, sudah langganan kah atau seperti apa Bu? Belum langganan. Oh. Setiap hari naik. Setiap hari. Oh, sudah tahu kalau hari Senin nanti pakai barcode iya, bayarnya. Iya. Oh, untuk pemanfaatan bis BRT ini juga dipakai oleh mahasiswa dan warga di seputar Kalsel yang memerlukan transportasi umum dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Ini untuk titik penjemputan atau titik terakhir untuk di wilayah Banjarmasin adalah di terminal Simpang 4 Banjarbaru ini. Nah, ini yang baru datang dari Banjarmasin. Untuk setiap hari Senin ini pembayaran BRT sudah menggunakan sistem barcode.